Pertama, kalau boleh tahu keperluannya apa, sebutkan nama dan komunitasnya. Silakan sampaikan satu persatu. Kami dari teman-teman anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, insya Allah siap akan menjawab apa yang diinginkan dan disampaikan oleh bapak-bapak. Monggo. Ya, apa dulu? Saya dulu, Pak. Ya, namanya, Pak. Nama saya Epen dari Desa Retan Kulon. Epen. Dari Desa Retan Kulon, Jambi 5, Kecamatan Kanangaur. Mewakili ya mengenai guru, Pak, tenaga kerja. Sekiranya di wilayah kami dengan adanya kenaikan bahan-bahan pokok juga kesulitan melakukan pekerjaan, Pak. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak dewan, tolong sekiranya aspirasi kita diusahakan awal. Coba ya. Cukup. Silakan berkasnya kasihkan ke ketua. Halo. Pak, silakan. Boleh. Salam dulu. Ya, silakan yang kedua. Dari Kabupaten Layan. Kabupaten Layan. Silakan, Kang. Namanya. Jawa Andre, Pak, ya. Ya, boleh. Pak, ya. Pak Tarjono, Pak Tarjono dari komunitas Nelayan. Oke, Nelayan. Monggo sampaikan apa keluh kesahnya? Keluhane wong nelayan itu mengenai bahan penghasilan itu nggak iwak bu orang sesuai kalau stabil dan naikannya jadi kita melalui itu apa kayak keluru tanggungan bayar sangone pak pengalaman nih boleh kita masalah nih kali nyempit berarti mintanya sungainya dinormalisasi. Nah, itu diperlebar. Itu. Kemudian harga solarnya selalu mahal. Harga ikan. Ya. Kalau lanjut di Bandung yang Bapak Dewan supaya dinormalkan lagi lah. Ya, nanti kita sampaikan. Salaman dulu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya mewakili teman kita yaitu dari Ustaz. Berdiri, Kang. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ulin Nuha, salah satu guru madrasah di Muhammad Ulin Nuha.